saya Wahyu Argono Irawanto, Direktur Utama PD BPR Bank Purworejo, bersama karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1437 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belasan kelompok dari berbagai golongan secara beramai-ramai melukis dinding belakang rumah dinas Wakil Bupati Purworejo di Kutoarjo Selasa 7 Juni 2016 lalu. Mereka melukis guna meramaikan festival mural yang digelar oleh pemerintah Kecamatan Kutoarjo bersama SMP Negeri 3 Purworejo sekaligus menunggu waktu berbuka puasa. Seluruh peserta tampak antusias menuangkan gagasannya di tembok pagar sepanjang lebih kurang 100 meter dengan tema utama Hari Lahir Pancasila. Peserta dan masyarakat yang hadir untuk menunggu waktu berbuka puasa juga dihibur dengan sejumlah pertunjukan seni seperti musik etnik Pringwulung Group Kelurahan Bandung Kutoarjo dan solo vokal oleh Levita Nuraini Putri dari SMA Negeri 1 Purworejo. Sekretaris Dindikbudpora Purworejo Dr. Andes MGS Sukusyanto MM mengatakan bahwa festival mural kali ini digelar sebagai tindak lanjut festival serupa yang diikuti oleh pelajar SMP dan SMA sederajat sekabupaten Purworejo akhir Mei lalu. Festival diikuti sebanyak 16 kelompok dari berbagai instansi, badan usaha, dan masyarakat umum. Pada festival mural pelajar kali ini, tema yang diangkat yakni masih dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Untuk kategori umum pada kesempatan itu, para peserta melukis dengan tema Hari Lahir Pancasila. Ya, yang tentunya sudah pendidikan. Terima kasih sekali dari tokoh sesepuh kita Pak Haji Keling Suprati memberikan inspirator masih tetap peduli pada pendidikan yang lewat SMP 3 untuk bisa melaksanakan kegiatan ini sangat baik sekali untuk memberikan pesan-pesan moral pada anak-anak tentunya yang sebagai generasi penerus yang akan datang. Untuk kali ini ceritanya dilanjutkan lukis mural lagi ya Pak? Ya, gimana? Dilanjutkan lukis mural lagi ya Pak? Ya, hari ini tetap akan berlanjut dan sekaligus memperingati hari, awalnya memperingati hari kebangkitan nasional 20 Mei sekarang menjadi dilanjutkan instansi, BUMD, dan jajaran dilakukan instansi, terinstansi yang tadi yang ingin mengikuti untuk dalam rangka juga tindak lanjut dari kelahiran Pancasila 1 Juni. Nah, ini sangat baik sekali jika jangan kita sampai meninggalkan sejarah dan tentunya juga anak-anak akan setiap lewat sangat bermanfaat akan menjadi harapan sesepuh kita Pak Haji Keling Suprati SSMM dan ada langkah berikutnya untuk menjadi yang manusia atau siswa-siswa yang terdidik dengan baik. Untuk hari ini diikuti berapa peserta lagi, Pak? Untuk hari ini 16 peserta yang mengikuti yang kemarin juga mungkin sekitar 15-an ya. Sekarang ada pihak instansi-instansi yang BMR, BMD termasuk. Juga dilombakan apa ya? Sama festival pesan moral atau kegiatan di apa? Pesan di dinding. Harapannya ke depan apa Pak dengan kegiatan seperti ini? Nah, dengan kegiatan ini tentunya yang jelas membina bakat untuk anak-anak sehingga tidak hanya mereka juga coret-coret di pinggir jalan, tapi ini sudah difasilitasi dengan semacam ini yang positif, termasuk juga masyarakat juga tentunya juga akan selalu mungkin ingatkan pada anak-anak apabila anak-anak tersebut mungkin coret-coret yang di pinggir jalan yang tidak ada artinya. Dan ini sudah diwadahi oleh Bapak Haji Keling Suprati SSM. Dijelaskan lebih jauh, bersamaan dengan pembukaan festival tersebut juga diumumkan para juara festival mural tingkat pelajar sekaligus penyerahan penghargaan.
Dari hasil penilaian dewan juri, lukisan terbaik 1-3 jenjang SMA sederajat berturut-turut diraih oleh SMK Pancasila 1 Kutoarjo, SMK Institut Indonesia Kutoarjo, dan SMA Negeri 2 Purworejo. Ini dalam rangka sebagai peserta kompetisi mural atau lukis tembok. Berapa teman? Berdua. Mewakili dari instansi. Ya. Kali ini saya mewakili dari BRI, satu tim. Masalahnya gimana? Senang. Artinya event yang bermanfaat. Artinya selain memeriahkan acara di Kutoarjo juga untuk mengisi waktu sebelum buka puasa. Ini ceritanya gambar apa, Mas? Sesuai dari yang kita rapatkan dengan tim, dengan pihak instansi yang menggunakan kita juga. Dapat slogan, logo, kemudian program ataupun produk dari instansi tersebut. Tanggapannya dengan kegiatan ini gimana? Ya itu tadi, senang. Untuk jenjang SMP sederajat, terbaik 1-3 berurutan diraih oleh SMP Darul Hikmah Kutoarjo, SMP Negeri 3 Purworejo, dan SMP Muhammadiyah Kutoarjo. Hasil karya dari masing-masing peserta dinilai sangat luar biasa, sehingga diakuinya bahwa pihak panitia cukup kesulitan untuk menentukan juaranya. Selain itu, panitia juga memberikan penghargaan untuk kategori kekompakan berkarya, pewarnaan terbaik, konsep gagasan terbaik, dan kelompok tergiat. Demikian Widarto Bagelen Channel melaporkan.